kita jumpa sudah si Amit nih, Ani Toki Durian atau sama kakaknya. Anita hari-hari boleh kerana sipain ada gaji, paksa lah cari rezeki. Oh, atulah kita ini ada kerja, ada bagaji sudah mau 4 bulan sudah. Nah, apa-apa hal yang menguntungkan adalah dibuat. Oh, bau. Benar tuh, kawanku, sahabatku, I love you. I love you too. Oh, welcome. Ani si Amit memang lama nih, batah benar aku nih. Ani aku punya kawan nih. Dari musim Jepun pakah? Oh, benar dong. Sama-sama si Sera nih, ke kamu nih. Menunggu kurang kiki mama aja. Oh, itu baik benar. Nah, musim durian kamu, datang kamu sini ke Sipitang. Ani aku beli buat nih. Nah, runding tuh kamu harganya sama si Amit nih, toki besar nih. Ah, walaupun di sipain ada gaji. Hari-hari ada nih, hari-hari ada. Oh, hari-hari ada sampai habis lah. Sampai habis. Ini baru mula nih. Baru mula. Adi, berapa sih kilo kan? Ini yang rejik nih, 4. 4 ringgit. Ini durian apa? Durian ketupat? Kampung. Durian kampung. 4 ringgit, ha? Nah, aku tolong kau bantu lagi, kasih birel sama kau nih. Burung lah, burung. Oh. Atu ya, nah. Oh, yang di 5-6 ringgit apa? Durian ketupat? Enggak, kampung biasa. Kampung juga? Nah, ini 10. Oh, yang bau apa nih kan? Yang bau rasa apa itu? Ada juga itu kan? Rasa anggur. Anggur. Eh, benar, Bang. Ada yang rasa coklat, pahit-pahit manis kan? Macam-macam. Oh, macam-macam durian nih. Durian kampung kan. Oh, bimbang lah durian kampung. Ini grade A nih. Oh, grade A berapa sekilo itu nih? Oh, tapi kena pajak tuh orang keke ya. Atu ya. Dada sudah ini. Tapi kalau kamu mau durian ini, boleh datang nih di Lubang Buaya kan? Bangsal. Bangsal. Hai, nah, ini kau. Burung boleh ya? Hah? Kalau mau burung, musim desnas boleh. Majak boleh. Nah, mau majak. Mau burung. Nah, di sini banyak ini. Oke, kawan gua. Jadi, salam bisnis maju musim durian ini. Kita akan maju. Akan maju. Kita akan maju walaupun disapa ini ada gaji masuk 4 bulan. Pandai-pandai kita mencari anu. Oh, di mana kita mau mencari rezeki ini kan? Satu-satu, Pak. Oh, apa saja usaha nih, apa saja nih, apa? Oh, yang penting halal. Ay, syukur alhamdulillah. Atuh yang baiknya. Baik ya, kawanku. Terima kasih ya. Ada apa-apa pesan untuk kawan kau nih? Jadi kawan-kawan yang orang isi payah itu yang ada kerja tuh, pandai-pandai lah cari usaha sendiri. Apa-apa baik yang penting datangkan hasil lah. Oh, Pak. Kalau ada gatah, putung saja. Oh, Pak, benar. Pak, minggir mengail kah? Oh, benar, Pak, kan? Oh, mengail kah? Yang pentingnya halal. Nah, kasihan. Gila ini. Batas sudah aku jumpa ini kawan aku nih. Beselfie katanya begini. Nah, gak mau ketinggalan, Nek. Nah. Kawan lama. Kawan lama, eh. Gila. Hey. Ani aku jadi YouTuber baru jumpa pula dia. Iya, masa anak mau kawin pun aku nekati dia. Wah, ani ya terlampau. Tapi begitulah kerinduan kan. Kerinduan sudah terobat. Nah, jumpa kawan lama ini memang nih aku punya geng betul. Kawan terbaik. Hey, kawan terbaik. Hey, nah, kan. Nah, itulah. Jadi kita sapot-sapot lah ini. Nah, itulah. Kita sapot-sapot nih di orang bisnis nih. Siapa yang berhajat yang mau durian. Oh. Beli kontak aku. Oh, apa nomor telepon? 011-364-0906. Atuh ya, ini Hamid kawan aku nih. 011. Hamid Ambak. Amit cepat. 344-0906. Oh, apa? Ulang lagi. Hamid saja, Mbak. Hamid saja, Mbak. Kontak saja. Di Bangsal kan? Bangsal. Ini duriannya nih banyak ini. Dulu aku pernah memajak ini duriannya ini. Makin banyak durian kita mau beli, terkenal nih, durian durian Sipitang memang terkenal, sedap lagi. Pakai bosku ah. Oke, salam ya. Sukses. Oke, okay. Okay, bye. Bye-bye, Sarah. Kayak di gadung. I love you. Oke.